Salam sejahtera Malaysia. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini yang tular di seluruh Malaysia. Sanusi kena gugur. Sanusi mungkin akan dipecat. Sanusi mungkin akan digugurkan dan diganti dengan menteri besar yang baru. Tanda soal cukup besar. Daripada Harapan Daily. Sanusi kena tukar dengan Hayati. Kalau Sanusi dipecat dan ditukar, memang tindakan yang tepat bagi saya dari oleh PAS. Kerana Sanusi sekarang memang banyak sangat dia punya kes yang kemungkinan bolehnya dia digugurkan daripada kelayakan, hak dan kelayakan beliau sebagai ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri, dan juga sebagai Menteri Besar Kedah. Jadi tindakan awal daripada PAS ini, kalau betul, ini bagus sekali. Dah, Sanusi kena tukar dengan Hayati 22 Januari hari ini. Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor dikatakan bakal digugurkan sebagai Menteri Besar. Ura-ura itu menyebut bahawa ADUN Tokai Dato' Dr. Muhammad Hayati Osman bakal menggantikan pemimpin yang suka berkaraoke dengan perempuan ajnabi itu. Oh, suka berkaraoke. Khabar ketika langkah Dubai, khabar ketika langkah Dubai masih dicanang-canang itu, didedahkan oleh Setiausaha Koordinasi Penerangan PKR, yaitu Iswardi Murni menerusi Platform X. Jadi itu disebut oleh orang yang cukup terkenal lah di seluruh Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Iswardi Murni. Katanya angin bertiup kencang yang menyatakan, mengabarkan, angin kencang itu mengabarkan kononnya Sanusi bakal diganti oleh Hayati Osman sebagai MB Kedah. Nanti kita tengoklah apa komen daripada PAS daripada Hadi Awang. Selalunya kabar-kabar angin ini, kabar angin yang kencang-kencang ini, mula-mula kabar angin, lama-lama betul-betul terjadi. Selalu berlaku begitulah di politik Malaysia. Angin bertiup kencang yang bakal, kononnya yang bakal diganti adalah MB Kedah, diganti oleh Muhammad Hayati Osman sebagai Menteri Besar Kedah. Ayat PAS Kedah bawa Sanusi itu umpama memikul bawa hidup, bukan bawa, agaknya ini biawa hidup. Ayat PAS Kedah bawa Sanusi itu umpama memikul biawa hidup. Itu kata dia lah. Tahniah YB Hayati Dun Tokai, kata Iswardi. Wow, betul kah benda ni? Iswardi yang sekarang ini berusia 67 tahun juga adalah merupakan bekas ahli Parlimen Pendang di antara 2004 sehingga 2013. Jadi pengalaman dia lebih luas daripada Sanusi. Dia ada pengalaman di Parlimen, dia ada pengalaman di ADUN. Sanusi tak ada pengalaman dekat Parlimen ya. Tak ada pengalaman dekat Parlimen. Jadi bagus juga kalau Hayati ini tukar dia. Sebenarnya ini langkah yang bagus oleh PAS. Beliau sebelum ini merupakan doktor perubatan yang berkhidmat di Hospital Besar Kuala Lumpur, Hospital Alostar, Hospital Baling dan Hospital Alostar. Jadi kepakaran beliau ini jauh lebih baik lah. Saya fikir English dia ini, bahasa Inggris dia, penguasaan bahasa Inggris dia jauh lebih baik daripada Sanusi. Jadi kerana itu saya fikir dia layaklah untuk ganti Sanusi. Bapa kepada 7 anak itu kemudiannya membuka klinik swasta di Pendang pada tahun 1995. Sementara itu Sanusi yang berasal dari Kampung Sungai Pau di Sik membuat
buat pertama kali dilantik sebagai Menteri Besar ke-14 Negeri Kedah pada 17 Mei tahun 2020 yang lalu. Sanusi yang berasal dari Kampung Sungai Pau adalah Menteri Besar ke-14. Dia sekali lagi mengangkat sumpah jawatan itu selepas berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri untuk Jeneri pada Pilihan Raya Negeri PRN pada Ogos tahun lalu. Pengerusi Perikatan Nasional Kedah berkenaan boleh dianggap Menteri Besar Blok Pembangkang yang mencetuskan pelbagai kontroversi. Dia Menteri Besar Pembangkang lah yang antara paling banyak kontroversi setakat ini. Timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya untuk PN malah menyentuh sensitiviti 3R berkaitan agama, kaum dan institusi diraja dalam kontroversi beliau itu. Jadi ada yang sudah didakwa di mahkamah, ada yang masih belum didakwa mungkin, tapi nampaknya semua sudah kok. Dan pelantun karaoke sampai awal pagi itu pernah juga heboh didakwa telah menghina Sultan Selangor ketika membandingkan urusan pelantikan beliau sebagai Menteri Besar Kedah dan Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor. Jadi yang buat laporan polis sendiri, ya, kita masih ingat lagi, yang telah membuat laporan polis sendiri untuk kenyataan yang tidak sepatutnya lah, yang memang tak wajar dikeluarkan oleh seorang yang cukup bijak, menteri besar pula tu, berpengalaman dan mempunyai sultan di negerinya sendiri, tidak wajar dilakukan oleh Sanusi. Jadi yang buat laporan itu ialah Majlis Diraja, Dewan Diraja Selangor sendiri. Jadi untuk Sanusi nak menang, dia kena kasih kalah itulah yang telah membuat laporan itu. Jadi agak sukar untuk dia kalahkan. Pada pendapat saya, dia memang kalah lah. Memang kalah. Begitu juga dengan dia mempersoalkan Kebuaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah, itu pun susah untuk dia menang. Satu lagi yang dia bakalan akan kalah dengan Vincent Tan, 100 juta pula saman tu, mana nak cari. Kalau dia kalah, memang mau tidak mau letak jawatan lah. Mau tidak mau dia kena letak jawatan lah. Okey, jadi memang pada pendapat saya lah, pada pendapat saya, sudah tiba masa yang paling bagus untuk PAS bertindak menukarkan dia inilah. Jangan sampai tunggu sudah teruk betul baru berusaha untuk tukar. Jadi sementara masih bagus-bagus sekarang ini, sementara masih oke-oke sekarang ini, tukarlah. Saya pikir sudah tiba masanya, masa paling sesuai adalah sekarang untuk tukarkan Sanusi. Jangan sampai orang-orang PAS dah muak, dah bosan dengan cerita-cerita yang macam-macam, baru sudah keluar baru memperbaiki itu damage controlnya lebih susah lah. Bagus sekarang damage control itu lebih baik dibuat sekarang daripada kemudian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye.